Kemajemukan itu bukan semata-mata akibat dari perkembangan zaman yang tidak bisa kita hindari, tetapi kemajemukan itu adalah sebuah kebutuhan. Karena kemajemukan akan membuat kita semakin kaya imajinasi untuk berinovasi. Kemajemukan membuat kita akan semakin matang, akan semakin dewasa. Dan kemajemukan itu akan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari sebuah kemajuan ekonomi. Kita bisa menyaksikan kemajuan negara-negara di benua Amerika yang diawali dengan kemampuan mengelola kemajemukan itu. Tapi dalam satu dekade terakhir ini, kita juga menyaksikan contoh yang baik dari kawasan Timur Tengah, yaitu yang saya lihat di Uni Emirat Arab, Dubai, Abu Dhabi. 40 tahun yang lalu di Uni Emirat Arab merupakan negara yang tertinggal. Tingkat mulai urupnya rendah. Budaya pendidikannya tertutup dan tradisional. Namun, Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara yang sangat makmur dan maju.